Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sahabat semua yang sudi mengklik video Brofir. Terima kasih kerana sudi mendukung channel Brofir. Akhirnya, kini channel Brofir telah mencecah 100,000 subscribers. Alhamdulillah. Makasih banget sama semua sahabat. Sahabat semua yang sudi mendukung Brofir sehingga pada hari ini. Dan sahabat semua, sudah agak lama sekali Brofir enggak muncul di YouTube. Dan Alhamdulillah pada hari ini Brofir sekali lagi bersama sahabat semua untuk sekali lagi kita menghangatkan suasana ukhuwah ikatan kita ini. Semoga sentiasa terjalin. Dan pada hari ini sebenarnya Brofir pingin banget untuk membuat satu video yang Brofir memang akuilah. Brofir sangat menyayangi dan menghormati Bapak Presiden Indonesia, Bapak Jokowi, yang memang kita sangat-sangat pasti sedih apabila menyebut mengenai Bapak Jokowi. Emangnya kenapa? Emangnya kerana pada kacamata Brofir, Bapak Jokowi adalah sosok yang baik banget antara Presiden Indonesia yang begitu dekat dengan masyarakat, dengan rakyat Indonesia ini. Makanya kali ini Brofir nggak mau gobrol banyak. Dan kali ini Brofir pingin banget untuk melihat satu videonya, iaitu katanya sahabat sampai menangis 2024 sudah dekat, rakyat Indonesia belum siap kehilangan Bapak Jokowi. Dan Brofir agak penasaran, Brofir ingin banget untuk melihat apakah sebenarnya isi dalam video ini. Makanya sama-sama kita saksikan apakah mesej yang ingin disampaikan, yang mau disampaikan di dalam video. Dan pada kali ini, agak tersasur sedikit Brofir kerana udah agak lama sekali enggak bikin videonya. Dan pada kali ini sahabat semua, kita akan lihat pada channel Identik, iaitu channel yang bagi Brofir cukup baik. Dan sahabat semua, jangan lupa di subscribe channel Identik ini. Dan semoga channelnya terus berkembang sahabat ya. Dan tanpa lama-lama lagi, yuk nonton bareng. Yuk nonton bareng dalam kiraan 3, 2, 1, play. Okey, Brofir akui inilah sosok Bapak Jokowi yang Brofir idolakan. Brofir kagum banget. Masya Allah. Bapak, senyuman Bapak itu agak penting. Sangat penting. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Bapak, when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. Bapak, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanpa terasa masa bakti Presiden Jokowi sebentar lagi akan berakhir. Oh. Dalam tahun 2024, rakyat Indonesia akan menyambut presiden baru. Okay. Namun tak kenapa ternyata masih banyak rakyat Indonesia yang belum siap untuk kehilangan Presiden Jokowi. Khususnya rakyat yang telah merasakan langsung kehadiran presiden dalam hidup mereka. Pak. Wih, coba buka rahasia umum lagi, Presiden Jokowi menjadi salah satu presiden yang paling dicintai rakyat. Berkat kesederhanaannya yang mau turun langsung melihat rakyat kecil, membawa dirinya sangat diidolakan oleh semua kalangan. Wow, Bapak Jokowi. Tengok Bapak Jokowi sangat-sangat dikasihi oleh rakyatnya, termasuk warga emas. Warga belianya, remajanya. Allah. Doanya ya. Bapak sangat prihatin sahabat.
Kanak-kanak ini memanggil bapak dan dipeluk erat sama bapak. Perdana Menteri, pemimpin pertama negara sebagus ini. Adik-adik, bikin iri hati aja ya. Bapak Jokowi, semoga aja Bapak Jokowi sentiasa diberikan kesehatan yang baik, dijauhkan daripada pada benteng arogansi yang membatasi Jokowi dengan rakyat. Itulah kenapa sebagian besar rakyat Indonesia belum siap kehilangan Presiden Jokowi. Bapak profil enggak bisa lihat sosoknya, pasti kita bikin Bapak haru, masih ada sahabat. Sebagian pihak yang membenci Jokowi akibat termakan isu kotor yang coba menjatuhkan dirinya. Namun bagi rakyat yang cerdas, yang bisa membedakan mana berita hoax dan fakta, pasti mengerti kalau Jokowi adalah presiden yang tulus melayani rakyat. Jadi tuh ya, gue ngeliatnya kan orang kok bisa sih kayak begini. Kalau gue sudah difitnah berkali-kali, kayak gitu pasti bawaannya emosi, ya marah-marah, ya lepas kendali. Pak Jokowi tetap tenang aja. Jadi ya, apa ya, sebetulnya kalau Pak Jokowi difitnah, gue juga ikutan saat ini gue berasa kayak gak terima juga, jadi berasa sakit hati juga. Bapak Jokowi ini baik hatinya kan? Dia telan aja semua itu. Udah jelas fitnah. Meskipun di hoax sama orang, Bapak gak pernah pikir itu perkara yang melemahkan semangatnya. Mengklarifikasi ya apa-apa yang difitnahkan kepada dia. 4.5 tahun saya difitnah, fitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Wish, masya Allah ramainya. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Setelah menyelesaikan tugas sebagai kepala negara, Presiden Jokowi berencana akan pulang ke Solo untuk menjalani hidup sebagai rakyat biasa. You will definitely leave in 2024. That will be the end of your term. Saya akan kembali ke kota saya, Solo. Bapak Jokowi sebagai rakyat biasa menjawab dalam bahasa Indonesia, Solo, meskipun ditanya dalam bahasa Inggris ya. Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. Menginginkan Pak Jokowi ini sebagai presiden, ya diperpanjanglah 2-3 tahun melanjutkan pembangunannya. Gak usah. Gak usah. Ya, balik aja ke Solo, udah istirahat. Terima kasih Pak Jokowi. Atas semua visi besar masa depan Indonesia di tangan kami. Anak-anak bangsa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Menguatkan karunia ilahi tentang bonus demografi. Kami terdiam. Kami bertanya kepada langit. Adakah sosok seperti Bapak untuk kembali memimpin negeri? Untuk membawa Indonesia kemari paru jenis. Masya Allah. Kami menangis. Kami galau. Kami bingung. Enggak mungkin akan ada ya. Sebaik Bapak Jokowi. Cita-cita Bapak Bangsa. Agak sedih ya Bapak. Kami jaga semua amanah. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia kami jaga dengan nyawa. Tuhan, berjagalah dan berkatilah Pak Jokowi. Masya Allah. Sudah berjuang untuk negeri. Iya. Demi terdepan NKRI. Demi bahagia kami. Hmm.
Bapak agak sedih sekali, sahabat. Kita doakan saja. Semoga Bapak Jokowi tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan semoga saja setelah masa jabatan Jokowi berakhir, Tuhan mengirimkan presiden baru yang bisa menyamai atau bahkan lebih baik dari Insya Allah. Bapak Jokowi. Insya Allah. Bahagia sekali dapat berpeluk sama Bapak Presiden. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Jokowi. Terima kasih. Senang sekali kayak mimpi. Senang sekali kita bisa ketemu. Selama ini cuma nonton di TV, cuma lihat beliau punya kinerja. Bapak Jokowi sehat selalu. Tuhan Yesus berkati selalu dalam pekerjaan. Tetap ingat sholat, tetap ingat Tuhan. Apapun yang orang bicarakan di luar, Bapak Jokowi tetap yang terbaik. Jadi sahabat, makanya sahabat, apa yang telah kita nonton sama, nonton bareng pada kali ini sebenarnya sahabat, memperkatakan bahwa ya, dalam kehidupan kita pasti ada yang pergi, pasti ada yang datang. Dan seperti mana yang kita tahu, di negara mana juga sudah pasti pemimpin bakalan silih berganti, bertukar-tukar. Dan ya, kita doakan semoga ya Bapak Jokowi selepasnya, mungkin seandainya Bapak Jokowi enggak dipilih atau enggak berpeluang sebagai Presiden Indonesia yang seterusnya, apa-apapun kita doakan semoga Bapak Jokowi ini diberikan kesihatan yang baik ya, menjalani kehidupan dengan cukup ya, diberkati dan dijauhkan daripada segala malapetaka. Dan apa yang Brofi boleh katakan, semoga negara Indonesia ini bisa menjadi negara yang terus dan terus pesat membangun ya, walaupun siapa jua yang menjadi presidennya. Namun bagi Brofi sangat kagum dengan Bapak Jokowi ya, sehingga kadangkala Brofi amat mengiri sama sahabat-sahabat Brofi di Indonesia, kerana mereka memiliki sosok pemimpin seperti Bapak Jokowi. Dan kalau di Malaysia kini Malaysia sudah ada seakan-akan persis Bapak Jokowi, iaitu ya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun bagi Brofir, Bapak Jokowi memiliki aura yang tersendiri. Bapak Jokowi memiliki kelebihannya, keistimewaannya yang pasti rakyat Indonesia sahaja yang tahu. Dan walaupun kita, terutama Brofir yang berada di Malaysia, tetapi Brofir dapat lihat bahawa Bapak Jokowi ini benar-benar ikhlas dalam menjalankan tanggungjawabnya. Apa-apapun, makasih kepada sahabat semua. Semoga kita bertemu lagi di channel yang akan datang. Ya, jaga diri, jaga kesihatan. Semoga kita semua bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.